Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Feby Aulia Saputri dengan NIM 2017-820028 dari kelompok 5 KKN Nasional FIPU MJ tahun 2020. Di video ini saya akan memberikan tutorial cara pembudidayaan dan cara pemanfaatan bunga telang. Yuk langsung aja kita lihat videonya. Agar tetap menjaga kebersihan dan kesehatan, sebelum memulai kegiatan, alangkah baiknya kita mencuci tangan terlebih dahulu. Lalu, keringkan tangan menggunakan handuk yang kering dan bersih. Setelah tangan kita kering, jangan lupa gunakan hand sanitizer untuk memberikan perlindungan lebih. Langkah baiknya, sebelum kita melakukan kegiatan, kita membaca basmalah terlebih dahulu agar kegiatan yang akan kita lakukan diberi kelancaran. Alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama, tanah dan pupuk. Tanah dan pupuk ini dicampur menjadi satu. Yang kedua, pot tanaman. Yang ketiga, biji bunga telang. Dan yang keempat, sekop. Langkah-langkah menanam bunga telang. Langkah yang pertama, masukkan tanah hingga memenuhi setengah dari pot. Yang kedua, buatlah lubang dan beri jarak 2-3 cm antar lubang. Selanjutnya, masukkan biji bunga telang ke dalam lubang. Yang ketiga, tutup lubang dengan tanah hingga menutupi dan memenuhi pot. Siram tanaman 2 kali dalam 1 hari. Cara pemanfaatan bunga telang. Kita akan membuat ice magic tea dari bunga telang. Yang pertama ada es batu, selanjutnya gelas saji, ada air hangat, gula pasir, lemon, dan bunga telang yang sudah dikeringkan. Langkah yang pertama, masukkan bunga telang kering ke dalam gelas. Langkah yang kedua, seduh bunga telang dengan air hangat. Setelah itu, diamkan dan tunggu beberapa menit. Ketiga, kita buat larutan gula.
masukkan gula secukupnya ke dalam gelas. Larutkan gula dengan air hangat. Berikan perasan lemon secukupnya. Masukkan es batu ke dalam larutan sesuai selera. Tunggu rendaman bunga telang selama kurang lebih 10 menit. Dirasa warnanya sudah cukup, maka masukkan air rendaman ke dalam gelas. Siap disajikan dan dinikmati. Selamat mencoba. Itu dia video dari cara tutorial pembudidayaan dan cara pemanfaatan dari bunga telang. Cukup sekian video dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi fil sabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.